Dengan berakhirnya pemberlakuan aturan PPKM level 4 di Kota Makassar pada 6 September 2021 menjadi angin segar bagi pengusaha di Kota Makassar. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Makassar, Muammar Muhayang, menilai hal ini menjadi angin segar bagi dunia industri seperti usaha perhotelan, restoran, kafe, dan usaha menengah ke bawah, dan optimis sektor usaha bisa berkembang. Muammar Muhayang berharap agar pemerintah menurunkan level PPKM bahkan dihilangkan agar pergerakan ekonomi terus berputar dan pemberian insentif dari pemerintah juga harus diberikan bagi sektor usaha yang terdampak pandemi COVID-19. Dengan berakhirnya PPKM level 4 ini, kami berharap adanya penurunan level sekaligus juga menjadi angin segar bagi kita dunia usaha dan industri untuk lebih berkembang lagi, dan mudah-mudahan PPKM ini sudah tidak diberlakukan lagi, dalam artian kesempatan berusaha dibuka seluas-luasnya tapi dengan protokol kesehatan dan juga mengacu kepada protokol kesehatan yang ketat, dan kami berharap vaksinasi terus digiatkan dan menyasar kepada seluruh lapisan masyarakat, baik pekerja maupun non-pekerja, sehingga betul-betul tercipta herd immunity, tercipta juga iklim usaha yang kondusif, dari masyarakat juga bisa beraktivitas dan menggerakkan perekonomian kita dari sektor real khususnya, dan juga sektor-sektor usaha yang lain bisa bangkit sampai di akhir tahun ini, dan mudah-mudahan tahun depan kita semakin optimis menatap dunia usaha maupun dunia industri. Sejak pandemi COVID-19 melanda, berbagai sektor usaha merasakan dampaknya, bahkan sebagian sektor usaha harus tutup. Agus Salim, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.